Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ayo rek, ayo dulur, dulur gonek Semeru, bantuin lur, curang obuan lur, konongin Semeru lur, ayo lur, ayo lur, ayo lur. Para error aku. Ayo ayo tolong tolong. Info sementara Sumberwulu. Lahar Semeru meletus. Jam 4 sore seperti malam, saudara. Khususnya bagi warga Kabupaten Malang, para kepala desa untuk waspada. Inilah kondisi Lumajang pada saat hari ini. Jam 4 sore seperti malam hari. Hujan lebat disertai angin. Maju, motor maju. Ayo, nikah motor gue peteng nikah ya Allah. Nikah kau lemak nikah ya Allah. Kau tanlo ya Allah. Nikah kau tanlo ya Allah. Tapa dong selalu ya Allah. Nikah ya Allah. Selamat pagi lo ya Allah. Nikah kau Muhammad Idris nikah ya Allah. Tak padang ya Allah. Ini rumah kami ambruk semua, ambruk. Kami sudah tidak punya apa-apa lagi. Tapi alhamdulillah kami sekeluarga selamat. Tolong doakan sama dulur-dulur semua. Lava oi, lava oi. Hati-hati, saya temor, saya bawa corakoban. Ya, boleh dah temor lah. Mandi peres. Ya Allah, entek jembatan ya Allah. Ya Allah, entek Mas Irul. Ya, kiamat lagi Mas Irul. Ya Allah, entek ya Allah. Jembatan entek ya Allah. Entek. Komane lur. Wes, melayu le saiki. Ini di bawah aliran Gerah Perak. Kayak dulu waktu di Curakoboan. Ini tinggi. Tinggi sekali untuk lava yang sudah turun. Jembatan jebol ya, Rubi ya. Jembatan informasinya jebol. Tapi saya belum ngecek ke sana, tapi menurut teman-teman yang di sini jebol. Ini dari teman-teman komunitas trail. Sementara itu informasinya ada dua korban yang diindikasikan ada dua korban belum ketemu, yang dua sudah dievakuasi. Tinggal berapa? Empat orang ya yang belum ketemu ya? Oke. Nah itu seperti itu geladak perak. Geladak perak bisa dilewati lagi. Oleh rahmat bos. Awas wedi ana banjir susulan ngalih nang balai desa wis. Golek sing dataran tinggi.